jangan sengaja mencebur diri seperti kisah Barsisoh untuk melakukan dosa-dosa terutama yang besar. Ketika lalai lengah, itu saatnya kemudian mencambuk diri bagaimana termotivasi sadar. Nafsu lawamahnya dibangkitkan stimulusnya. Lawamah itu kan nafsu yang mencaci maki diri atas kesalahan misalnya. Saya kok lalai ya, kenapa saya sholat sampai qadha tidak pada waktunya. Astaghfirullahaladzim. Dia sadar bahwa itu adalah karena tertidur, karena aktivitas terlalu padat. Mungkin semalam ada kegiatan sehingga ternyata sampai qadha sholat. Tapi tidak mencari alasan, dia menjadikan semangatnya pertaubatan dari kesalahan itu. Dia akan mengevaluasi diri, mengadakan acara, acara keagamaan. Ternyata tiangnya agama ditinggalkan. Ya Allah, siapa saya ini? Hamba bagaimana saya ini? Begitu dia mencaci maki, mencela dirinya sendiri dalam muhasabahnya.